Everyone, balik lagi bersama saya channel Elgas. Dan kali ini kita akan membuat 2x2 flush door yang bisa jadi kamuflase gitu guys. Jadi bisa kalian jadiin ini pintu penyimpanan rahasia. Jadi bentuknya seperti yang kalian lihat di opening tadi cuy. Oke, jadi ini pintunya nih saya bikin yang paling simple. Karena apa? Karena kita cuma butuhin ini, barang ini aja cuy. Wow, gak sampai satu penuh bar ini ya. Jadi bagaimana cara bikinnya? Kita langsung saja. Jadi di sini kita langsung taruh sticky piston. Arahnya misalnya saya mau arahin ke sana coy. Jadi kita taruh sticky piston 4 seperti ini. Lalu kalian taruh seperti ini. Lalu beri jarak ya pokoknya 4 gini, baru tambahin di sini sticky piston lagi. Ini beri jarak 2 blok. Kalian tambahin seperti itu, baru di sini kalian arahin sama kayak di samping seperti itu. Nah, jadinya begini simpelnya. Lalu kita ambil blok yang mau kalian tutupin, kita taruh di sini. Kalian taruh lurus seperti ini, menghubungkan dua ini, dan kalian taruh seperti ini lagi. Dan kalian bisa tambahin lagi satu di sini. Oke, dan kalian bikin seperti ini bisa. Lalu di bagian ujung di sini kita taruh redstone repeater di blok kedua dari ujung. Nah, seperti itu. Sama di sisi lainnya seperti itu. Lalu ubah repeaternya ini jadi 3 tick. Yaitu kita pencet klik kanan 2 kali. Nah, seperti itu. Sama hal ini juga kita klik kanan 2 kali jadinya 3 tick. Oke, lalu kita hubungkan ini ke pistonnya dengan menggunakan resin dust. Kita taruh resin dust, lalu kita taruh resin torch di sini. Nah, dan di sini kalian taruh blok di sini cuy, kalian isi. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kalian taruh lever di sini. Nah, di sini ada beberapa kelemahan, yaitu ini kan simple tapi belum tentu nggak ada kelemahan cuy, karena nggak ini terlalu compact ya, berarti nggak komplit. Nah, kalian di sini pertama kalian itu harus tiap mau masuk kalian harus bawa lever, dan kalian juga harus ingat di mana harus naruh lever, bisa kalian tandain atau apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kedua, kalian gak bisa nutup dari dalam cuy. Jadi kalau kalian ini misalnya di ruangan tertutup, kalian misalnya pakai button misalnya ya. Button mana nih button nih? Nih. Misalnya kalian pakai button, kalian masuk. Dan akhirnya kalian terkunci cuy. Jadi jangan berpikir kalian bisa pakai button ya. Jadi kalian harus pakai lever, bukanya dari luar dan tutupnya dari luar cuy. Jadi seperti itu. Oke. Kalian bisa bikin di sini jadi tempat penyimpanan atau apalah itu di server maupun kalian main multiplayer dengan teman kalian cuy. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian mencoba tombol like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bantu tembusin supaya bisa 1000 subscriber. Oke, see you next time. Goodbye.